dan jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat. Baik. Apabila kita bincangkan tentang perkara duduk tawaduk ni, yang banyak kita lihat bukan sekadar orang-orang awam makmum saja. Tok-tok imam pun ramai duduk tak betul. Tok-tok imam yang menjadi pemimpin kita. Kita nak pilih, nak pilih siapa? Nak pilih pemimpin ketika PRU 14. Tak lama lagi kan? 9 hari bulan Mei. Ada 3 bulan Dacing, bulan Sabit. Lu pilihlah sendiri. Tu 3 tu. Kita mesti nak pilih yang betul-betul memberi kebaikan, keuntungan kepada kita. Betul tak? Kan? Kalau pemimpin tu tak memberi keuntungan kepada kita, nak buat apa kita pilih? Ini yang memimpin kita ke akhirat. Imam sembahyang tu. Yang memimpin kita untuk menuju akhirat. Takkan kita pilih imam yang tak reti tentang sunnah Rasulullah, yang tak bagi keuntungan kepada kita. Rasulullah bersabda, yang layak mengimami satu kaum, ya ummul qaumun aqra'uhum likitabillah, ialah yang paling mahir membaca Al-Quran. Itu satu. Yang faqih tentang hukum hakam solat berjemaah, yang tahu memimpin orang ramai. Yang paling awal berhijrah, maksudnya orang yang mula-mula sekali duduk pada tempat tersebut atau menetap di satu-satu kawasan, dan yang lebih tua umurnya. Ini budak-budak muda. Jadi balik pada Mesir, balik pada Madinah, balik daripada luar negeri, hanya mengandaikan suara yang merdu saja menjadi imam. Tapi tak tahu tentang ciri-ciri bagaimana untuk menjadi imam yang boleh menyelamatkan orang di belakang. Kerana imam itu al-imamim damin, imam itu penjamin. Jadi macam mana imam nak menjamin kesempurnaan solat orang di belakang, sedangkan solatnya pun tak betul, solatnya pun tak sempurna? Ini yang banyak. Dan ini juga berlaku di akhir zaman, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tabaqu 'ala ad-dini idza wala yahu ahlihi walakin abaqu 'alayhi idza wala yahu ghairu ahlihi. Jangan tangisi agama ini apabila agama ini masih dipegang, ditangani oleh ahlinya. Namun tangisilah agama ini apabila ditangani oleh orang yang bukan ahlinya, yang kebanyakan bukan ahlinya. Tak tahu tentang sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallam juga bersabda, iza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantazaris sa'ah. Apabila diserahkan urusan kepada orang bukan ahlinya, maka perhatikanlah saat kebinasaan. Ramai orang makmum-makmum menjadi rugi kerana imam-imam yang tak belajar. Yang kebanyakan imam-imam, minta maaf saya cakapkan, kita buat pengajian di masjid, kita buat pengajian kat surau, tok-tok imam tak pernah duduk. Tak pernah duduk. Tak mana dia pergi, tak tahu. Nanti masuk waktu isyak baru dia datang balik. Ini yang kebanyakan berlaku. Dia tak nak mengaji langsung. Dia hanya menjadi modal suara yang sedap untuk membaca Al-Quran. Itu saja. Hafal, boleh baca Quran, suara lah merdu, dilantik menjadi imam. Sedangkan sembahyang banyak tidak disempurnakan, dia tak kisah. Ini yang banyak berlaku. Baik. Nak membaca surah selepas daripada surah Fatihah, nak baca secara lengkap, itu lebih afdal. Baca daripada bismillah sampai habis, biar pendek sekalipun,
tapi lengkap. Tapi disebab imam kita ni degil, tak nak belajar, ini masalah. Itu kita geram dengan imam-imam tu sebab kita pergi berjemaah, kita nak cari keuntungan, tapi yang dapat rugi. Di antara contoh-contohnya saya tunjukkan. Baik. Ramai di antara imam apabila nak rukuk tak angkat tangan. Rasulullah apabila rukuk angkat tangan. Rasulullah ketika nak rukuk angkat tangan. Kemudian duduknya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallam kalau duduk. Ha? Duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ini duduk tahiyat awal, duduk jasratul istirahah dan duduk antara dua sujud. Baik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, duduk pada telapak kaki yang kiri dan menegakkan kaki kanan. Ini kiblat. Rasulullah tegak kakinya. Tok-tok imam kita ada yang macam ni. Ada yang macam ni. Ada yang macam ni. Jadi bila orang awam tengok, orang awam kata inilah yang betul. Menjadi ikutan kepada orang di belakang, orang tengok tok imam. Sebab dia pemimpin, orang ikut. Sedangkan salah. Batal memang tak batal. Tetapi menyalahi sunnah. Maka tok-tok imam belajarlah dulu tentang hadis, belajar tentang fiqah sebelum mengambil amanah sebagai imam. Kelak nanti kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu Taala, kenapa solat orang ramai tak sempurna gara-gara kamu yang memimpin. Akhirat besok akan ditanya. Ha? Begitu juga ketika duduk tahiyat akhir. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghamparkan kaki yang kiri, ditegakkan kaki yang kanan. Kata ulama elok dilencongkan jari jemari, katakan ini kiblat. Ini kiblat katakan. Jari jemari dilencongkan. Yang sebelah kiri, yang ini ditegakkan, maka akan memposisikan kesemua jari jemari ke arah kiblat. Baik. Itu satu di antara kesalahan imam-imam apabila dalam memimpin selepas daripada solat. Itu saya katakan, guru saya juga mengatakan jangan sampai tuan-tuan imam menjadi pengkubur sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama mengkuburkan sunnah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada solat subuh dan solat maghrib, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berganjak terlebih dahulu, masih duduk pada tawarruk, duduk tahiyat akhir. Rasulullah membaca 3 kali istighfar. Kemudian Rasulullah membaca la ilaha illallah wa la syarika la lahu mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Ini subuh dan maghrib. Belum lagi beralih kedudukan kaki. Masih lagi dalam keadaan duduk tawarruk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallam minta perlindungan daripada api neraka. Pintu neraka ada 7. Allahumma ajinni minan nar. Kalau imam dijamakkan Allahumma ajinna minan nar 7 kali. Diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, Rasulullah akan berputar menghadap ke arah makmum. Ini kiblat katakan. Ini kiblat. Ketika Rasulullah berputar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadap ke arah makmum ketika membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Menghadap ke arah makmum. Itu satu. Ada keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berputar kiri menghadap ke arah kiblat, kanan ke arah makmum. Ini sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh imam-imam budak-budak muda, budak-budak tahfiz, budak-budak yang balik daripada Mesir, malah menjadi ketua imam sekali. Tempat saya jadi ketua imam budak lagi di Desa Pandan, tapi sembahyang tak betul. Jadi ketua imam, sembahyangnya tak betul. Banyak yang saya tengok satu persatu ditinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa barakallam. Kemudiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita
untuk kita senantiasa membaca ayatul kursi setiap kali selepas daripada solat. Ini juga ditinggalkan oleh tok-tok imam budak-budak muda. Kerana ayatul kursi itu merupakan penjamin untuk kita masuk ke dalam syurga. Tidak ada sesuatu yang mencegah kamu masuk ke dalam syurga apabila kamu membaca ayatul kursi. Dan ia menjadi pendinding daripada kejahatan jin. Ini juga ditinggalkan oleh imam-imam sekarang ni. Rasulullah SAW mengajar untuk kita membaca tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, 99 kali semuanya ditutupi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahum kullam duyuhi mutolak ulai syangkadit, menjadi 100 akan terampun dosa sebanyak buih di lautan. Ini juga ditinggalkan oleh imam-imam. Bila imam tinggalkan, orang ramai pun tinggal. Itu saya katakan imam merugikan jemaah. Kalau imam buat, insyaAllah orang akan ikut. Bila imam tak buat, orang tak ikut, orang pun rugi. Ini dikatakan pemimpin yang merugikan umat, iaitu imam. Kamu tu imam-imam pemimpin. Merugikan orang ramai. Kebanyakan saya tengok jemaah kita, imam kalau tak baca, dia tak baca. Kalau imam, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bila tiga kali, al-fatihah. Orang pun al-fatihah sama juga. Imam angkat tangan, orang pun angkat tangan. Orang akan ikut. Ini cukup merugikan berapa ribu orang yang ketika solat Jumaatnya, ketika solat Maghrib pada bulan Ramadannya, dan juga solat-solat yang lain. Tempat saya selalunya. Sedangkan jadi ketua imam, tapi tak tahu memimpin orang macam mana nak memimpin solat berjemaah. Ha? Sudahlah bacaannya itu tidak lengkap. Kemudian selepas daripada membaca Fatihah, tak ada saktah antara Fatihah dengan surah. Terus saja dia baca. Ini merugikan orang. Itu sebab imam-imam kena belajar. Belajar dulu kitab fiqah, belajar dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil amanah sebagai pemimpin kalau tak tahu memimpin orang di belakang. Cukup merugikan jemaah. Yang kebanyakan mereka kadang-kadang yang tak sepatut dibaca dibaca. Zuhur, Jumaat, Asar, Isyak, selepas istighfar 3 kali itu tak kisah. Boleh berputar. Berputar sama ada kiri menghadap ke arah kiblat, kanan ke arah makmum, ataupun dalam kebanyakan riwayat Rasulullah menghadap ke arah makmum. Terus saja membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa laika yaudus salam. Kemudian membaca suratul Fatihah, membaca ayatul kursi, kemudian bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Yang kebanyakannya waktu tu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tak ada tu. Hai, sebab tak faham, tak belajar. Bila orang suruh tok-tok imam datang mengaji, tak nak mengaji. Hai, ini masalah imam-imam yang muda-muda. Ini adalah amalan tok-tok guru dulu. Malah tok-tok guru dulu lebih panjang wiridnya, yang membantu orang ramai sehinggakan orang dapat mengikut wirid-wirid yang dibawa oleh tok-tok guru terlebih dahulu. Lihat, saya pernah menjadi imam subuh baru ini di surau Nurul Ihsan di Seksyen 6. Jadi apabila saya menjadi imam subuh, selalunya saya takkan meninggalkan bacaan amanah Rasulullah bima unzila ila min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na. Saya tengok ramai senyap. Sebab apa? Sudah tidak diamalkan lagi. Orang pun dah tak hafal lagi dah. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu. Orang pun dah tak hafal lagi dah. Ramai orang tinggal. Dia senyap dia. Ayatul kursi dia ikut. Ini masalah yang berlaku. Sedikit demi sedikit terhapus amalan-amalan orang-orang soleh terdahulu yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bacaan amanah rasul itu akhir surah Baqarah,
Allah beri secara langsung kepada Nabi ketika peristiwa Isra' wa Miraj yang Allah menyebutnya, aku simpan di bawah perbendaharaan Arasy. Begitu besar surah amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sampai akhirnya. Ini juga yang banyak ditinggalkan. Terutamanya hari Jumaat. Mana ada masjid-masjid yang berzikir pada hari Jumaat lagi? Tak ada lagi dah. Itu sebab kita nak pimpin, nak pilih pemimpin untuk PRU ke-14. Mesti kita pilih pemimpin yang memberi keuntungan kepada kita. Nak jadi yang pemimpin untuk menentukan akhirat kita. Kerana semayang ini yang mula-mula akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Rugi kita mendapat imam yang memimpin kita apabila mereka tidak mengajak kita berzikir bersama-sama. Kita azan terlebih dahulu. Amin.